Selamat datang di The Comment Ikutan Merdeka! Kita mau ngomongin makna kemerdekaan. Kemerdekaan adalah lu bisa berdiri di blokingan manapun. Sini. Merdeka. Sini. Dan tidak harus berdiri. Bisa duduk. Merdeka. Bisa jungkir balik. Wih. Bisa push up. Merdeka, man. Chill. Yuk, mulai yuk. Halo. Kamu di situ? Iya. Gue di sini ya. Oke. Freedom. Kalau ngomongin soal makna kemerdekaan, semua orang punya penyangga cekeluki. Punya pemandangan masing-masing. Punya pandangan masing-masing. Tapi buat beberapa orang, sebetulnya merdeka itu punya makna atau arti yang sangat sederhana. Kemerdekaan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tapi. Ya deh, putus. Oh. Wow. Itu. Anak muda tuh ya. Khususnya anak muda. Mereka perlu merdeka dari jeratan pacar yang selalu nyakitin. Itu dia. Kamu tahu yang paling pas untuk berbicara mengenai itu? Mas Danang. Saya adalah juru bicara untuk orang-orang yang merasakan penindasan atas pacarnya. Apabila pacarmu menyakitimu, ketahuilah bahwa dia tidak pantas untukmu. Kamu berhak mendapat yang lebih baik. Bebaslah dari belenggu sakit hati. Karena luka di hati bisa menjadi busuk. Dan busuk bisa melukai dirimu. Bebas dari pacar jahat. Kalau di rumah ini anak-anak pun juga harus berhadapan dengan orang tuanya yang terlalu overprotective. Ya? Anak-anak seperti ini juga mungkin perlu kita bantu supaya merdeka. Mari kita lihat yang satu ini ya. Mau kemana kamu? Kalau diajak kamu sama orang tua tuh jangan diem aja. Masuk kamar. Lah, ini kan udah dalam kamar, Mbak. Eh, udah berani jawab ya kamu? Diem salah, dijawab juga salah. Pasti kamu ngomong dalam hati ya? Iya sih, aduh. Kadang-kadang gitu ya. Betul, betul, betul. Ya tapi kan kapan lagi, Pak? Betul, betul. Nah, yang murid ini, nah ini kan Ben kan mau nikah nih. Ya, ya. April kan tahun depan kan? Ya kan, Ben? April Ben mau menikah gitu kan. Coba dipikirin ulang deh. Dia kayaknya takut Pak nikah gara-gara lu tuh, Pak. Coba lu pikirin ulang. Hah? Lihat video berikut ini. Mana ya, Pak? Pak, besok mau gak jadi ngomong sama Mama? Ngapain? Kan di sana kan banyak cowok-cowok berbadan kekar gitu. Duh, Pak, please deh. Kamu tuh percaya ke sama sendiri. Jangan minta balas kondisi kayak gitu deh. Iya udah, kamu hati-hati ya sayangnya. Besok papa jalan-jalan ya sama anak-anak pemudik di pameran mobil. What? Di sana kan bisa kayak segi, Pak. Terus juga tuh mereka tuh kayak sesi gitu, badannya segini, jadi pakai baju. Santai aja, Ma. Gak bakal... Aduh, Pak. Mama sakit banget kepala ini, Pak. Kenapa? Sakit banget tuh kenapa? Besok kamu temen mama ya, check up. Ya, please. Ini kita rendah deh, Pak. Kenapa gak sekarang aja sih, Ma? Gak berat. Dokternya. Iya, tapi kan besok kamu jadi mau atau kenapa? Kamu tanggung jawab banget. Iya udah, kita check up ya, kita check up besok sayangnya. Ya jadi ke pameran mobilnya. Pengalaman pribadi ya, Pak? Paling enak tuh jadi Om Dut. Kenapa? Iya benar, bininya masuk surga gue rasa, Pak. Sabar banget ya. Iya. Komentas nih gue ceritain lagi nih. Iya. Ini keren banget nih. Keren. Kita lagi foto di stan motor. Waktu itu stan, banyak SPG-SPG cakep-cakep itu karena stan motor motor berprestis. Motor mahal. Terus kan mereka teriak-teriak, dokumen. Karena kita semua iya, kita bertujuh jalan bareng. Gue foto di depan, gue duduk santai. Mas Darto bawah. Terus tiba-tiba Om Dudi di sini. Iya. Di belakang gue. Iya. Terus ada SPG-nya. Terus tiba-tiba gue di sini. Om Dudi gini nih. Nah, tiba-tiba Om Dudi merapat gini, tuh SPG-nya bilang, Kak, kayaknya kita kedekatan deh, Kak. Parah, Pak. Padet, Pak. Iya, betul. Katanya harus merapat itu, merapat. Iya. Gak apa-apa itu. Saya terpaksa jalaninnya juga. Betul. Terpaksa jalaninnya. Itu juga arti kemerdekaan. Iya. Kemerdekaan bahwa istri percaya bahwa kita di luar tidak akan macam-macam. Itu, Pak. Bener banget. Slow. Istrinya Bapak percaya nggak? Istri saya? Iya. Kita akan menutup episode kali ini. Ya, terima kasih, Dutendo. Iya, siap.
Berarti komentar sekarang merdeka memilih acara yang lain, ya, yang lebih berbobot dari ini ya. Betul, merdeka dari jokes-jokes yang murahan kayak kita juga boleh. Iya boleh, boleh, boleh. Kalau mencari tantangan lebih bagus boleh. Iya. Ya. Tantangan, tontonan maksudnya ya. Iya. Oke, kalau begitu kita pamit. Iya, terima kasih. Ini Imam Darto ingat ya. Ini Dimas Danang, jangan okay. Sampai ketuker-tuker lagi. Ya, ini Imam Darto, saya Dimas Danang. Dimas Danang, oke. Okay. Okay, ya. Kita akan bertemu di episode selanjutnya, tapi jangan ditonton. Dan komen! Anyway, ini adalah episode The Comment Special Kangen Warkop Niko. Ya. Yeah. Kok kayak ada yang mau diceritain tapi udah ditenggorokan masuk ya. Ini pasti. Ge. Video-video Instagram kemarin kan suka bikin berdua-berdua. Iya, nah, itu sama nih. Mantan. Seksi sekali.